Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview modbus terbaru ya. Ini adalah modbus Kramat Jati dengan liverinya ya Kramat Jati ya. Untuk bodinya Jetbus HD dengan balutan mesin Hino RK8. Dan untuk mod ini berstatus free, jadi bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk linknya itu Google Drive ya, jadi enak banget. Dan langsung aja kita akan review untuk fiturnya dulu ya. Untuk lampu dekat di sini menyala dan juga untuk lampu jauhnya, mantap ya. Dan di sini ada lampu hazard. Mantap juga di sini untuk lampu hazardnya. Sen kanan juga sen kiri sudah menyala dengan normal. Untuk wipernya perputarannya sudah mulus ya di sini, gak ada kendala. Dan setelah ini kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya standar seperti bus-bus zaman dulu ya. Untuk pintu belakangnya juga masih ngikut kacanya. Ini ada toiletnya ya kayaknya. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian belakangnya. Untuk belakang lampunya menyala, lampu rem, lampu malam kita cek ya. Dan di sini terlihat sudah menyala untuk lampu hazardnya, juga lampu rem, lampu rating ya atau sen. Dan di sini yang saya suka adalah bagian dashboardnya ya, yang sangat keren seperti di Euro Truck Simulator 2 di sini. Mantap ya. Untuk dashboardnya ini menggunakan generasi yang lama Jetbus. Dan karena di sini nggak ada animasinya, jadi kita langsung saja ya untuk buat test drive ya, atau tes gas rem serta suspensinya. Di sini untuk gasnya juga lumayan enak, untuk remnya juga mantap, tetapi untuk suspensinya agak kaku ya di sini. Tapi untuk spionnya juga mantap ini. Jadi untuk posisinya pas ya gitu ya. Walaupun ini agak ke bawah gitu. Untuk kecepatannya juga mantap di sini. Ya pokoknya ini wajib kalian coba ya, selagi modnya ini free. Dan bila kalian berminat dengan mod serta liverinya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Dan kapan-kapan kita akan melakukan perjalanan menggunakan armada ini ya. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Septan Channel, salam Busit Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.